Kembali lagi di channel kita Speaker Performance ya. Terima kasih yang udah nonton channel kita. Udah lama kita kan udah nggak pernah live-live lagi ya. Dan ini kita mau bahas tentang masalah kopling. Kopling-kopling manual yang dipakai di anak-anak diesel yang lagi rame-rame juga. Kita lagi mau bahas secara detail semuanya. Ya, kopling itu, kopling manual itu terdiri dari disc, cover, sama flywheel. Disc itu disebutnya yang itu metal, plat kopling. Kalau cover itu disebut kadang-kadang sama anak-anak itu disebut sebagai matahari. Nah, kalau flywheel itu disebut banyak kan, kalau mekanik-mekanik itu banyak kan disebut namanya roda gila. Cara kerja kopling. Cara kerja kopling itu ya seperti normal ya, cara kerja kopling ya normal, kita lepas gas, lepas kopling, tutup kopling, seperti itu sih cara kerja kopling. Komponen utama kopling tadi saya sudah sebutin ya, untuk disc, cover, sama flywheel. Sama ada lagi release bearing. Release bearing itu yang buat ngelepasnya dia, bearing. Misalnya kalau kita pengen tahu kopling secara simpel ya. Misalnya kita masuk gigi, kita lepas kopling, RPM-nya naik tapi mobilnya nggak mau maju, itu tanda-tanda kopling sudah bermasalah. Nanti akan kena lagi kalau misalnya kopling itu kan dia akan pelan-pelan tuh, seperti yang bermasalah tuh seperti kayak kopling RPM naik terus mobil nggak mau maju. Itu kan tanda-tanda nanti kan akan kalau itu banyakkan kopling kita nggak ganti disnya itu. Nah, kebanyakan dari disc itu nanti kalau misalnya koplingnya sudah slip, nah kadang-kadang kalau karena ada orang masih tetap ngeyel, masih nggak mau ganti, nanti akan kena, pasti itu udah gila, flywheelnya akan kena, dihantam sama dia. Jadi kalau misalnya kopling, tanda-tanda kopling yang aus seperti itu yang tadi. Bagaimana cara merawat kopling agar tahan lama, ya kan? Kopling agak tahan lama, banyak kan kita kan setelan kopling itu kan ada setelan tuh, ada setelannya. Banyak kan kadang-kadang mekanik-mekanik itu kalau bukan mekanik, supir-supir itu nyetelnya cuma buka dikit, kopling udah jalan tuh mobil. Nah kayak gitu berbahaya. Banyak kan kita normalnya kita bikin terus kopling pas buka setengah baru dia jalan. Nah kalau misalnya cuma baru buka seperempat, kamu bikin mobil, kamu bikin kopling itu seperempat, itu kamu setelan kopling itu seperempat, dia kadang-kadang pas udah ngebuka abis pun kopling itu masih ngepres gitu loh. Makanya kita di sini rekomendasi kalau kopling itu dibukanya sampai agak setengah, agak tinggi dikit gitu loh. Tapi jangan terlalu tinggi juga. Kapan waktu yang tepat untuk mengganti kopling? Kapan waktu yang tepat untuk mengganti kopling itu adalah di saat kopling sudah haus, misalnya sudah ya, seperti tadi saya bilang tadi. Jadi kalau kopling itu di saat kamu buka, terus habis itu RPM-nya naik, tapi mobil nggak mau maju, itu kopling sudah menandakan tanda-tanda slip. Nah itu kalau sebisa mungkin kamu sudah harus ganti. Kalau nggak ganti, nanti akan larinya ke flywheel pasti. Untuk kopling hidrolik atau kopling kabel, nah kopling hidrolik sama kopling kabel itu cuma cara pekerjaannya. Yang satu kalau hidrolik itu pakai selang, dia pakai selang, pakai minyak. Yang satu lagi pakai kopling, yang dia cara itunya pakai kait, pakai kabel. Nah itu cara kerja kopling. Apakah itu kopling ganda? Oke, kopling yang racing kompetisi itu dia ada yang namanya single plate, twin plate, triple plate. Jadi itu cuma dalamnya cuma ada plat-platnya aja. Jadi ya kalau itu single plate dia platnya satu, kalau twin plate platnya ada dua, triple plate platnya ada tiga platnya. Oke, kopling yang sekarang ada di tempat kita yang kita bawa adalah merek BRC sama BK Clutch. Itu semua kopling yang dari Thailand. Jadi kalau untuk BRC banyaknya kita orang pakai untuk mobil-mobil balap, kalau BK Clutch banyaknya kita pakai untuk mobil-mobil harian. Jadi dua merek yang kita bawa. Oke, ini kopling ya untuk Honda. Honda tipenya E82 EG. EG ini artinya untuk Estilo. Ya, ukurannya 225. Display kayak gini model koplingnya. Dia dalamnya udah ada plat ini. Jadi gunanya kopling ini gunanya di saat lu buka dia akan stabilin, enggak vibrate. Nah, kalau misalnya kayak dulu-dulu kan ini kan adanya dia enggak pakai per seperti ini. Nah, gunanya per ini di saat kita buka dia enggak geter, enggak deret gitu loh koplingnya. Jadi dia bikin jadi dia untuk seimbangin dia punya getarannya dia, vibrate-nya. Oke. Okay. Untuk plat koplingnya dari backup juga keluarkan ini, kalau dilihat double. Ini loh, plat koplingnya double. Dia punya giginya ini dia. Nah, ini yang kalau dia makin single atau double, dia bikin pressure-nya makin keras. Gitu loh.
Oke, buat pecinta mobil Navara, Nissan Navara, kita udah ada stoknya ya. Nissan Navara 10 inci. Untuk mobil Nissan Navara manual ya. Koplingnya. Oke, ini kita sebut namanya Mix One. Jadi, ini bahannya carbon fiber, nah ini metal. Ini juga dia ada pairnya lagi untuk ngefribetnya dia. Untuk ngatur supaya pas buka koplingnya nggak terlalu geter. Oke, ini untuk covernya dia. Dan dia punya ini, platnya double. Ini untuk mobil bus 25-40 PSI, aman koplingnya. Oke, ini kopling kita sebut namanya BK Semi. BK Semi itu artinya yang buat yang di bawahnya gitu ya. Jadi ini bahannya carbon fiber. Terus dia punya cover platnya juga, dia double, 2 biji. Ini untuk mobil yang kita ada stok tuh banyak di BK Semi. Ada ukuran 9,5 inci, 10,2, 11 inci, juga ada 11 inci yang ukuran lebih gede lagi juga ada. Ada dua ukuran soalnya. Ini untuk di Toyota doang. Oke, ini perbedaan kopling punyanya BRC. Dari dia punya sistem pairnya juga ada berbeda, sama dia punya bahan karbonnya juga berbeda, bahan carbon fibernya dia. Ya kan? Tuh, BRC punya beda sama yang tadi. Nah, kalau untuk dia punya cover platnya sama aja, dua juga nih ujungnya. Satu dua plat dan dilabelin sama dia. Ini untuk ngatur pressure platnya, untuk ngatur kekerasan minyak koplingnya. Nah, untuk pakai harian BRC nggak kita rekomendasi. Untuk pemakaian harian kita rekomendasi pakai BK Clutch. Karena ini BRC larinya banyak kan untuk ke balap semua. Tuh ya. Ini namanya release bearing kita sebut. Jadi release bearingnya dia ada dua. Yang satu ini di luar kopling, yang ini di dalam pivotnya. Di dalamnya ada lagi dia. Ini untuk barang release bearingnya. Release bearing itu artinya buat sistem buat ngebukanya loh. Terus kita ada lagi ini yang buat ngatur. Gunanya untuk kita buat bikin supaya injak kopling itu nggak terlalu keras. Jadi kita bisa atur ini kita panjangin modelnya. Seperti ini loh, BK Clutch punya. Ini yang buat ngatur di depan kopling hidroliknya. Oke. Okay. Nih, untuk BRC ya, lihat ya. Dia punya sistem berbeda nih.
koplingnya, lihat kan. Dia nggak pakai per, nggak pakai apa-apa. Beda sama yang tadi kita kasih lihat yang WK Clutch ya. Ini kalau dibuka, getarnya minta ampun, deret, minta ampun. Karena dia langsung tuh modelnya. Jadi dia, yang tadi kan dia pakai per. Lihat kan yang tadi kita lihat di WK Clutch. Terus untuk dia punya ininya juga, dia sistemnya single. Ini punya kan untuk Honda ya sekarang ini yang dipakai. Nah koplingnya seperti ini nih. Nih makanya kenapa di kopling begini nggak enak dipakai untuk harian, karena dia nggak ada pernya. Jadi pas dibuka tuh kayak ada dudut, kayak orang baru belajar kopling lah sistemnya kalau kita sebut. Cukup sekian dari kita ya. Jangan lupa komen atau subscribe channel kita. Jika ada pertanyaan atau komen di bawah, itu boleh DM di Speedjet Indonesia. Terima kasih telah menonton channel kita.